Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukur lillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat Anti Galau, sahabat Ragalan, sahabat Buku Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Aduh, berbahagia. Saya berbahagia. Saya tidak pakai lama. Gara-gara si Robert. Ini tarik tuh, si Angel. Ternyata dia gurunya di rumahnya nih, gak jauh juga. Agak jauh dari 1,5 jam lah perjalanan di sini. Namanya Mbah Jarwo. Aduh, namanya. Ruwet. Ngomongnya ini terkenal di desa ini, di kampung ini. Semuanya orang tahu semua Mbah Jarwo. Siapa yang gak kenal dia? Kesaktiannya, kekuatannya, kehebatannya. Tapi ya, maafin musyilah. Don't worry, be happy. Yang penting saya sih pengen satu, ini saya pengen meluruskan. Yang jangan-jangan semua dijebolin lagi aja. Aduh, nyata. Kurap jebol. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa alihi wa sahbih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Selamat suatu banyak, selamat berbaik istighfar, berbaik baca Al-Quran, dan selalu perbaiki suatu makin suatu kita baik. InsyaAllah kehidupan kita akan lebih baik. Takdir Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Sallu wa Sallim wa Barik alaihi wa sallam. Aduh. Wujud. Kenapa kamu dari tadi nggak mau minta maaf sama istrinya si itu? Hah? Kenapa? Itu Sama hak istri. Saya. Kenapa? Ya nggak tahu. Itu hak saya. Hak saya gimana? Ya kan dari tadi juga anak tadi nggak punya juga kawin. Ternyata kan juga bukan kawin. Belum kawin. Cuman kawin-kawin jasa. Belum nikah secara resmi. Belum nikah siri. Belum nikah apa. Kata siapa? Kata saya barusan. Pokoknya kamu tuh udah ngancurin hidup saya. Ngancurin hidup saya. Ya ada yang ngancurin itu istri tuanya. Ya enggak. Anda sudah berbuat zalim. Kalau Anda itu nggak ikut campur, nggak bakalan berantakan seperti ini. Ya kan Anda coba dengan caranya baik-baik. Cara baik-baik, cara baik-baik, Om. Nggak usah dengan cara-cara zalim seperti itu. Nggak bisa. Apalagi ini Anda, ini gurunya. Katanya namanya siapa? Jarwo, benar? Iya, kenapa? Aduh. Sering kesini kamu? Sering. Dijebolin tuh barangnya kamu. Ya terserah saya dong. Mau dijebolin, mau diempit kayak, mau di apa. Biar bayang saya rapet, biar bayang saya suka. Biar. Oh, berarti kamu tidak hanya itu. Si Robert aja berarti gurunya juga jebolin kamu. Ya salam. Dong. Biar apa kamu dijebolin? Ya biar rapet. Biar tambah cantik. Rapet dari mana yang ada kamu nambah logro? Ya enggak lah. Kan ada ajiannya, ada ramuannya. Ramuan apa? Ya banyak lah. Siritnya juga kamu dijebolin. Kata siapa? Kata saya. Mana buktinya? Coba meleding kamu. Dadah aja. Benar ini rumahnya? Iya, kenapa? Saya nggak takut. Ayo, mau masuk. Mau ketemu guru saya. Terkepletin, banyak tamunya dia. Ada pasien, kenapa?
Banyak tamunya tiap harinya. Ya banyak lah orang dia dukun terkenal sih. Dukun terkenal. Terkenal sampai kemana? Ya kemana aja lah. Oh. Depan. Depan jalan. Cantik. Saya Anda ya. Cantik. Assalamualaikum. Ini tuh di kasmat tuh. Assalamualaikum. Bangun dah. Assalamualaikum. Aduh. Apa? Duduk. Ini murid Anda. Ini murid saya. Ini murid Anda. Ini murid saya, itu pasien saya. Anda waras? Waras. Oh. Apa tidak? Sehat. Sehat, belum tahu. Punya istri enggak Anda? Punya. Serius? Serius dong. Udah lama ini jadi murid Anda? Udah lama. Diajarin apa dia? Diajarin segala-gala. Santet juga? Ya santet juga. Berarti itu yang nabur-naburin istri tuanya ini dari Anda barang? Oh, iya, iya, bunga-bunga itu. Oh, Anda yang nyuruh? Saya yang nyuruh. Biar apa? Biar rumah tangganya rusak rasek. Terus maksudnya itu susu-susunya sampai dikecilin satu. Ya, barangnya sampai gatel. Itu teknik saya. Biar apa? Ya jahat berarti Anda ngajarin ke muridnya. Udah Mbak. Hancurin aja. Apa urusan itu urusan orang lain? Apa urusan itu siapa? Ini pasien saya. Pengen pasang susuk, pengen lari. Itu nenek sampai batuk kemurem. Maksudnya apa? Biar lari. Udah Mbak. Terus lagi diapain? Gak ada orang. Ini berdua. Tadi Anda lagi meledin barangnya. Maksudnya diapain? Itu ritual saya. Urusan saya. Supaya tertarik orang tuh kayak gitu. Oh, diimprutin juga? Ya, diimprutin juga. Supaya masuk. Masuk apanya? Berjuang raganya. Masuk apanya? Ajian saya. Masuk ajian apa kontolnya? Ya, kontolnya juga. Udah Mbak. Ini juga dikituin? Ya, itu sama. Oh. Gila berarti Anda? Yo, gila biasa begila, kami yang gila. Stres ini marah-marah loh. Ya marah lah. Saya kesini datang ini kurang ajar. Apa yang kurang ajar? Saya datang ke dia lagi kekepan sama si Robert. Lagi gini-gini. Ya. Ternyata dia belum kawin juga sama Robert. Wah, itu dia yang rebut istri orang, suaminya orang yang rebut. Ya, ya kenapa lakinya mau? Mau apa? Mau sama ini, belum kali juga. Ya diguna-guna sama ini, terus diperintahin sama Anda. Ya, urusan kita. Apa urusannya kita? Kamu ini macam-macam aja. Anda sudah hebat. Sudah keluar sana. Anda sudah hebat. Anda sudah hebat. Hebat banget. Wah, sudah kuat. Sudah kuat banget. Kuat apa? Sekarang, kuat segala-galanya. Sudah berapa kali kamu dijebolin sama ini? Sudah enggak hitungan lah. Ya, enggak hitung lah. Lama. Itu mah urusan kita. Itu juga kayak gitu. Tamu. Ya sama lah. Itu tamu dari mana? Itu tamu dari desanya. Datang ke sini itu minta bantuan sama saya. Udah bang, gak usah pakai lama. Pai sama laki-laki yang lain. Mau disunatin. Disunatin apanya? Terpotong sama saya burungnya. Potong. Kamu yang potong. Sekarang pulang. Udah bang, turun aja sekarang. Gak usah pakai pulang lama. Kenapa ngusir saya? Ya, ini, Anda saya. Sudah tua. Wah. Mau tua mau muda. Tinggal matinya aja, Bos. Ya mudah-mudahan lah. Tinggal matinya, tinggal nunggu. Nunggu apanya? Barang tuh bosok. Bosok kamu enggak urusan kita. Saya keluar. Jam, Mbak. Hancurin aja sekarang. Maunya apa? Saya enggak mau keluar. Ya. Mau tahu tentang saya. Kan ilmunya lebih tinggi daripada si Kasmat. Paru-paru lihat dulu muter suara kalian di kasman rek morek panas kater ajiku banyu beracun cardal modar rat kasman modar dan sekarat ya kamu lagi cardal modar rat sekarat modar lah kasman iya nyumbah. Dadar modal rat sekarang. Dadar modal rat sekarang. Ayo mbak, batu ilmunya lebih. Karat lo, mati lo.
Pontar lo. Ayo mbak itu rumahnya lebih tinggi daripada kasmat. Juara karena kita kuat, reg-reg boleh balas jatuh ajiku, banyu beracun, dadar muda, ras-ras karat, kasmat mau tarkar. Mana ilmunya? Sok serangin tuh. Lagi lah. Gagar modar atlas sekarang. Mbak, aku yakin kita, Mbak. Gagret murid, panas gatel, kajiku, banyu beracun. Modar kamu. Ya. Modar kamu. Jangan lari lu. Mau lari kemana? Enggak, saya enggak mau lari. Modar sekarat lo. Yalah, kamu yang modar sekarat. Jangan mau kalah, Mbak. Sama Kasman. Gak bisa, kalah-kalah apa. Dandar modar, rat-rat sekarat, Kasman. Modar sekarat. Gila! Nanti, Mbak. Ayo. Keluarin semua ilmu-ilmunya. Sok. Ayo. Hasilku banyak beratun. Dadar modar, rat-rat, karat, kasmat. Modar, karat. Jangan. Tenang. Ya, saya juga tenang. Sok. Tenang aja, tenang, tenang. Santai. Santai. Adikku banyak beracun, dadar modar, rat-rat sekarat. Asmat modar dan sekarat. Mbak, gak apa-apa, Mbak? Enggak. Ini, Mbak. Keluarin lagi, Mbak. Mbak itu lebih tinggi loh ilmunya daripada Asmat. Jadi itu gak ada apa-apanya. Mbak. Dadar modar rat-rat sekarat. Hiat. Oh. Hiat. Dadar modar rat-rat sekarat. Modar sekarat kasmat. Baik. Gimana Mbak? Gak apa-apa Mbak? Enggak. Mbak masih mampu enggak? Mampu mau. Ayo, lawan lagi. Menyerah apa masih lanjut? Lanjut loh. Oh iya sok, lanjut. Ayo. Ngaso dulu. Kotot, boleh kot, gede silip, boleh nyokot, gede nyokot, sebelum bapak jenggot. Iya. Tuh, nyokotku. Nyokot ira. Ayo. Bang, udah. Ampun enggak? Hah? Diam kamu. Nanti. Ampun enggak? Masih mau lanjut? Ampun. Masih lanjut. Masih kuat?
kuat. Oh ya udah sok berdiri. Yo. Berdiri. Berdiri. Ya kamu ngemprutin aja orang. Berdiri. Sok, silat lagi, ayo. Dadar modar rata sekarang, kasmat modar sekarang. Ya. Ampun tuh jangan lain lu. Ayo terus. Dadar rata modar sekarang. Mampus tuh, mampus semua tuh. Nggak ingat lo, jangan ganggu ketenangan orang. Teruslah meres lagi. Mampus lagi kau. Meres lagi, mampus tuh. Wah, kayak gang lo. Maga, maga. Tak bunga tu. Bangun. Bangun. Dere. Tadi tumpahnya gimana, Sok? Prakteknya gimana tadi? Gimana? Dari sana. Gimana? Oh, gitu. Coba gimana? Gimana praktek? Gimana itu barangnya gimana? Oh, gitu. Semua kira. Eh? Terus? Gimana lagi? Cuman gayanya gitu aja? Iya lah. Oh, itu diritualin. Biar apa kayak? Biar lari sini. Oh. Itu sampai kayak batuk kemurup tuh. Batuk kemurup apa kamu? Apanya nah, kamu? Kita kan tradu itu batuk kemur. Terus namanya. Kalau itu gimana ngamperutnya? Ini biasa. Gimana malah. Coba? Bangun! Ya. Coba dia bangunin. Bangun. Coba. Dia aja di kursi di sini. Dudukin kursi. Pernah di kursi? Oh dia nyengking gitu? Iya. Oh. Gimana? Oh nyengking. Nah, oh, gitu. Gila, stres. Edan ini, Pak. Duduk. Edan itu hebat. Duduk. Edan itu hebat namanya. Sentik lagi. Pancasila apa? Berapa ada Pancasila? Berapa? Pancasila 5. 1. Kehutanan, Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Perikemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kedaulatan rakyat. 5. Keadilan sosial. 6. 6 itu takdir. Gimana tadi? Penggung perutnya gimana tadi? Ya. So, penggung perutnya gimana di situ? Gimana? Tidur. Tidur. Merem. Saya ambil burungnya nih. Jangan. Diam. Burung saya mana ini? Burung saya di mana?
Makan. Nek, mau beri saya lu. Bangun. Pulang kamu, pulang. Karena kamu diperkosain, pulang, pulang. Pulang, pulang. Mulai pulang, 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 pulang. Pulang. Pulang, keluar, keluar, keluar. Belum saya kumpulkan. Modern. Belum saya kumpulkan. Mata nih.